ketemu lagi di Regatta Kitchen dan hari ini kita akan memasak ayam tumis kucai. Masakan ini simple dan sehat. Pertama-tama kita potong-potong cabenya ya. Jahenya kita potong halus. Kucainya ini kita juga potong kasar-kasar. Bawang putihnya. Ayamnya kita potong kotak-kotak kecil-kecil. Panaskan wajannya, kita kasih sedikit minyak. Ini sekarang minyaknya udah panas, kita masukkan bawang putihnya dahulu sampai wangi. Masukkan jahenya. Masukkan bawang bombaynya sampai layu. Masukkan cabenya. Warnanya udah cantik begitu ada cabenya. Nah, udah layu begini, kita masukkan ayamnya ya. Nah, ini kalau ayamnya sudah hampir matang ya, ini masih setengah matang ini ayamnya. Kita tambah air sedikit saja, ini kira-kira seperempat cup. Nah, biar cepat kita tutup. Nah, ini sudah hampir matang. Kemudian nanti kita tambah kecap asin. Kita kira ini 1 sendok teh nih. Ya. Tapi kalau mau lebih asin ya nanti rasanya dikoreksi ya. Kita aduk-aduk. Ini ayamnya udah matang. Kemudian kita masukkan kucainya. Nah, warnanya cantik ya. Ini masakan paling simpel, sehat dan enak. Kalau mau lebih pedas diberi saus cabe sedikit ya. Kalau mau beberapa tetes tergantung mau pedasnya seberapa. Kemudian kita masukkan minyak wijen beberapa tetes. Kita aduk-aduk sebentar dan matikan api. Sudah selesai. Nah, ini ayam tumis kucai. Masaknya mudah, sederhana. Tadi kita dari preparation sampai selesai itu sekitar 20 menit. Ya, silahkan mencoba. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Dan tolong di komen. Dan kalau ada yang mau resep-resep yang lain, bisa ditulis di komen. Terima kasih. Sampai jumpa.